tapi kita sih tadi menyampaikan bahwa nanti kita akan sodorkan beberapa dan juga sejumlah saksi dan rekomendasi dan juga rekomendasi ahli. Bukti apa saja mungkin? Buktinya belum tahu. Ada atau penyidik? Karena kita juga nanya, nggak ada penjelasan. Iya. Penjelasannya dari tidak ada penjelasan. Tadi saya waktu hampir serupa ya sama Pak Tia. Jam 8 kurang lah. Kalau saya posisinya di kantor, pas saya juga pagi tadi mampir ke kantor, saya dari rumah. Datang ditunjukkan surat, ini suratnya perintah kepada para penyidik. Perintah kepada para penyidik untuk menghadirkan saya yang surat saya baca. Kira-kira begitu. Terus saya tanya, bukankah tanggal 7 Februari? Karena saya juga baca berita, ada statement dari Kabin Humas Polda Metro. Tapi penyidik yang datang tadi pagi tidak menjelaskan. Tapi attitude-nya oke lah, baik mereka. Ada upaya fisik itu nggak ada. Jadi kita usut hadir. Saya sempat menggoda, saya bilang besok. Mereka bilang hari ini kalau boleh. Terus saya bilang jam 10 jam 11 saya. Jadi pemeriksaannya gimana bang? Terus apa aja tadi yang digali oleh penyidik? Pemeriksaannya sekitar 17 pertanyaan. 17 jadi 37. Banyak soal akun YouTube saya, lalu juga soal materi conflict of interest-nya, dan soal risetnya oleh sembilan organisasi. Iya, selain itu juga selain soal akun YouTube juga dipertanyakan terkait sumber-sumber riset maupun data-data yang menyebutkan terkait dugaan